Fasilitas Waterfront City di tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak ditabrak oleh kapal motor kayu. Akibat kejadian ini, pagar pembatas yang terbuat dari besi terlepas dan mengalami kerusakan. Lokasi kecelakaan tepatnya berada di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur. Menurut warga, peristiwa terjadi sekitar pukul 5 pagi kemarin. Sebuah kapal yang melaju dari arah hulu hilang kendali dan menabrak waterfront. Sebelumnya, kapal juga terlihat sempat menghindari tiang pilar jembatan Kapuas 1. Aku lihat tuh kapal luan. Kenapa pula luan ni begini mereng ke pilar kan? Dari arah mana? Sana. Dari arah hulu. Hulu ke sini dia. Kenapa pula luan dia ni ke pilar kan ini? Luan-luan ke pilar gini langsung. Kalau dia langgar itu, mungkin derai. Lepas pilar dia kan. Depan tu ngentam ke sini langsung. Bos. Depan ke apa tu bang? Depan dia bang. Langsung tumpap. Ini dia besi yang panjang ni langsung mabuk. Itu kapal apa? Kapal kayu ke? Kapal kayu. Itu kayak model kapal Bugis. Usai kejadian ini, identitas pengemudi langsung disita oleh warga sekitar. Sementara kapal yang menabrak telah dibawa oleh aparat keamanan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak.